Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Kembali lagi di YouTube channel aku, Nur Muamaroh. Untuk video kali ini aku bakal ngejelasin ke kalian. Mungkin beberapa dari kalian masih ada yang bingung karena ada sedikit perubahan di backing word yang sebelumnya, yaitu tampilannya juga ada beberapa perubahan ya. Mungkin agak sedikit bikin bingung. Nah, untuk kalian gak usah bingung, gak usah khawatir, gak usah bimbang. Insyaallah aku bakal bantu sampai tuntas. Oke, sebelum nonton videonya berlanjut, bantu support terlebih dahulu ya YouTube channel aku. Caranya gampang banget, kalian tinggal klik tombol subscribe, lalu kalian tekan tombol notification loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku dan video terupdate dari aku lainnya yang pastinya akan bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa kalian tekan tombol like ya. Oke guys, let's go. Oke guys, pertama-tama kalian masuk dulu ke akun Google atau Google Chrome ataupun Mozilla ataupun browser, bebas kalian mau masuk lewat manapun. Nah, setelah itu aku ini masuk lewat Google ya. Setelah itu kalian klik atau ketik backing word login. Nah, di sini tuh ada dua ya, bakal muncul tampilannya kayak gini. Yang pertama itu kursus backing word online alias login. Nah, yang kedua itu kursus backing online daftar. Jadi buat kalian yang belum daftar, kalian harus daftar terlebih dahulu ya. Nah, untuk kalian yang udah daftar, kalian tinggal langsung klik aja kursus backing word online. Oke guys, untuk tampilannya akan seperti ini ya. Dan kalian scroll ke bawah. Di sini ada tulisan claim kode voucher. Kode voucher harap disalin atau copy paste. Kalian harus pastikan lagi bahwa untuk kode vouchernya jangan kalian ketik manual, yaitu di copy paste saja. Karena kalau kalian ketik manual itu bisa ada kendala yang bisa membuat menjadi gagal atau kode voucher tidak ditemukan. Nah, kalian tinggal copy paste aja kode voucher kalian di sini. Nah, kalau kalian lupa kode voucher kalian, kalian tinggal cek aja di email kalian. Dari pihak backing word pasti akan memberi email kepada kalian untuk transaksi keberhasilannya ya. Nah, untuk email dari Tokopedia transaksi keberhasilan pembelian kelas kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalian tinggal copy paste kode vouchernya yang ada di sini. Kalian copy paste aja. Oke, setelah itu kalian tinggal salin, yaitu di sini ya, di backing word pastinya. Kalian tinggal copy paste, tempel. Nah, kalian tinggal search. Nah, karena di sini aku udah berhasil mengklaim kode vouchernya, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, kalau kalian yang belum berhasil, tampilannya pasti akan berbeda. Nah, kalian tinggal klik aja voucher saya. Nah, karena aku sudah, kayak yang aku bilang tadi, aku udah klaim kode voucher aku, jadi tampilannya akan seperti ini. Jadi kalau buat kalian yang belum klaim atau agak kesulitan untuk klaim kode voucher, maka kalian tonton videoku sampai habis ya. Oke, kalian bisa lihat tiga garis di atas yang ada di pojokan sebelah sini. Nah, di situ kalian tinggal klik aja. Nah, di sini ada tulisan kursus. Kalian klik. Nah, di sini tuh kalian pilih, kalian tuh beli kelas bagian apa. Misalkan pastry sampai kue, bread atau roti, dessert dan sebagainya. Nah, karena di sini aku jenisnya kue, jadi aku klik kue ya. Pastikan untuk jaringannya itu lancar dan kuat supaya tidak ada kendala sedikit pun. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kalian tinggal cari aja kelas yang sesuai kalian beli.
pelatihan yang kalian beli ya. Kalau kalian belum nemu juga, kalian tinggal cari aja. Kalian scroll sampai bawah. Lalu di sini punya aku ada di nomor 3. Nah, kalau kalian kalian cari aja sesuai yang pelatihan yang kalian beli ya. Nah, di sini aku membeli kelas cara mudah membuat Arabian Sausrul bersama Chef Ruli Alega. Nah, seperti ini ya tampilannya kalau misalkan kalian sudah berhasil membeli pelatihannya. Akan ada tulisan centang merah dan tulisan dibeli. Nah, kalian tinggal klik lihat kursus. Oke, tampilannya akan seperti ini ya. Di sini ada deskripsi pelajaran chef dan review. Dan untuk deskripsinya kalian tinggal baca sendiri ya. Arabian Sauce Rule, bla bla bla. Dan di bawahnya ada lagi apa yang akan kamu pelajari. Di sini kalian tinggal baca sendiri saja. Lalu persyaratannya, pelajarannya, materi dasar. Dan di sini tuh berbentuk seperti video serta kuis. Jadi kalian harus menonton videonya sampai habis. Lalu kalian menyelesaikan kuis ya. Jadi ada 5 soal terus sampai post test. Oke guys, cukup sekian untuk video yang aku buat tentang cara redeem kode voucher yang mungkin agak sedikit berbeda dari gelombang-gelombang berikutnya. Jadi kalian gak usah khawatir, gak usah pusing, gak usah bimbang. Kalian tinggal tonton aja video aku sampai habis. Jangan kalian skip-skip supaya kalian mudah memahami dan mudah dipahami pastinya. Setelah ini aku akan buat cara mengikuti pelatihan Baking World terbaru versi gelombang 12 dan 13. Tonton videonya ya, jangan sampai ketinggalan video terbaru dari aku. Jangan lupa bantu support channel aku, caranya gampang banget. Kalian tinggal klik tombol subscribe, lalu kalian tinggal tekan tombol notification loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru, informasi-informasi terbaru dan terupdate dari aku pastinya. Jangan lupa kalian like video aku. Jangan lupa kalian jika ada ingin pertanyaan yang ingin kalian pertanyakan, kalian tinggal tulis di kolom komentar di bawah. Insyaallah aku bakal jawab satu per satu dari komentar teratas. Oke, sampai berjumpa di video aku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.